Sebuah prestasi kembali ditorehkan Barcelona pada awal 2021 ini. Klub asal Catalan ini mendapat penghargaan sebagai klub Eropa terbaik dekade kedua abad ke-21. Penghargaan ini dianugerahkan kepada Blaugrana oleh International Federation of Football History and Statistics, IFFHS. Lembaga yang didirikan pada 24 Maret 1984 ini mendokumentasikan sejarah dan statistik di kancah sepak bola dunia. IFFHS sendiri menyebut bahwa diberikannya penghargaan ini ke Barcelona tak lepas dari raihan mereka ini pada tahun 2011 hingga 2020. Metode penilaian IFFHS sendiri berdasarkan kepada hasil tiap klub di dalam penilaian tahunan klub versi IFFHS. Dengan metode penilaian ini, Barcelona menempati peringkat pertama dengan raihan 2.877 poin. Bagi Barcelona, raihan ini merupakan kali kedua mereka memuncaki daftar klub terbaik Eropa pada abad ke-21. Klub yang didirikan pada 29 November 1899 tersebut juga mendapat gelar sebagai tim terbaik Eropa. Kala itu, Barcelona memuncaki daftar klub-klub terbaik Eropa dekade 2001 hingga 2010 dengan raihan 2.550 poin. Di peringkat kedua dalam daftar klub Eropa terbaik pada dekade kedua abad ke-21 ditempati Real Madrid. Klub rival Barcelona tersebut meraih 2.782 poin. Sementara di peringkat ketiga dalam daftar ini ditempati oleh Bayern München. Klub terbaik 2020 versi IFFHS ini meraih 2.594,5 poin. Dalam daftar klub terbaik Eropa dekade kedua abad 21, dua klub asal kota Manchester, Manchester United dan Manchester City, mendapat hasil berbeda. Manchester City mengalami penurunan peringkat yang cukup banyak dalam daftar peringkat klub terbaik Eropa tahun 2001 hingga 2010. United berada di peringkat kedua dengan koleksi 2.523 poin. Sementara pada dekade berikutnya, Setan Merah hanya menempati peringkat ke-9 dengan raihan 2.020 poin. Ketika rival sekota mereka jeblok, Manchester City justru menunjukkan peningkatan pesat. Dalam daftar klub terbaik Eropa 2011 hingga 2010, City berada di posisi 8 dengan raihan 2.113 poin. Sementara pada penghargaan serupa edisi sebelumnya, mereka hanya menempati posisi 84 dengan koleksi 956 poin. Berikut adalah daftar 10 tim terbaik Eropa 2011-2020 versi IFFHS. Messi masih belum memutuskan masa depannya di Barcelona, meski klub kini memiliki presiden baru. Presiden baru Barcelona, Joan Laporta, mengajukan permohonan langsung kepada Lionel Messi untuk tetap bertahan di Camp Nou ketika menjalani pelantikannya sebagai pimpinan tertinggi klub. Laporta dilantik pada Rabu 17/3 setelah memenangkan proses pemilihan presiden klub secara telak, 11 tahun setelah ia meninggalkan jabatan tersebut untuk pertama kalinya pada 2010. Dan bisa ditebak, nama sang superstar Argentina muncul sebagai topik utama dalam pidato pembukaannya di hadapan para anggota klub, serta di tengah ketidakpastian masa depan Barcelona. Laporta dan Messi yang sama-sama merupakan bagian dari masa keemasan Barca pada dekade pertama abad 21, terlihat berpelukan sebelum pidato sang presiden baru. Sebagian besar isi pidatonya memang ditujukan kepada sang pemenang, 6 Ballon d'Or, yang sempat menuntut pergi dari klub ketika dipimpin oleh presiden sebelumnya, Josep Maria Bartomeu.
Dalam periode pertama kami, kami memiliki para pemain terbaik dalam sejarah Barca. Tapi kesuksesan kami sebenarnya karena kami memiliki stabilitas, terang Laporta. Rasa persatuan Barcelona yang memiliki Anda, stabilitas dan saya mengundang semua orang di Barcelona untuk memikirkan tentang apa yang bisa mereka lakukan untuk Barca. Saya di sini untuk membuat keputusan, seperti meyakinkan Leo untuk bertahan, memanfaatkan fakta bahwa ia ada di sini, dan ia tahu itu. Anda tahu, kasih sayang yang saya berikan untuk Anda dan kami akan melakukan apapun untuk membuat Anda tetap di sini. Anda tahu, Anda tidak bisa pergi, Leo. Ungkap sang presiden. Kami tidak akan bisa melakukannya sendirian, seperti yang terdengar dalam lagu kebesaran klub. Kita semua kuat saat bersama. Terlebih lagi di masa-masa paling sulit ini. Kami tahu bagaimana melakukannya. Ketika pandemi berakhir, pendapatan klub akan kembali normal. Itu akan diperbaiki. Akan ada kepemimpinan yang kuat karena saya memiliki rekan-rekan yang baik. Kami akan membuat keputusan untuk mempertahankan klub. Anda harus tahu, Anda harus terus hidup dan bernafas. Dan kami melakukan itu sebisa mungkin. Pemirsa, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Saya Michael Sanger Channel, mohon undur diri. Terima kasih.